Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna man nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna 'ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah fiqah kita. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca, kita masih lagi bincang pasal ibadat korban. Korban yang kita sebut hari itu adalah binatang-binatang yang kita sembelih untuk menghampirkan diri kita kepada Allah. Itu asal mana korban dalam istilah fiqah kita bincang. Korban dari sudut bahasanya maknanya menghampirkan diri kepada Allah. Korban daripada kalimah qaruba. Qarib ni mana dekat. Bila sebut korban, menghampirkan diri kepada Allah, itu mana korban. Bila sebut sini istilahnya pula, korban maksudnya kita sembelih binatang-binatang tertentu dengan niat menghampirkan diri kepada Allah. Bila sebut binatang-binatang tertentu, apa binatang itu? Lembu, kambing dengan unta. Kerbau di bawah kategori lembu. Biri-biri dengan kibas di bawah maksud kambing. Itu binatang-binatang yang dikatakan binatang tertentu. Dan korban tu pula dia mesti kerana Allah. Sebab kalau orang sembelih bukan kerana Allah, makanya sembelih itu jadi sembelihan biasa. Dia tak akan jadi ibadat korban. Kita sembelih binatang ni banyak sebab. Ada kita sembelih binatang ni sebab kita nak makan, satulah. Ada pula kita sembelih ni sebab kita nak bayar nazar, ada juga. Antaranya kita sembelih korban, kita sembelih sebab apa? Nak korban. Maksudnya melibatkan dengan 10 Zulhijjah. Raya Aidul Adha. Bila datang air raya Aidul Adha, makanya 10, 11, 12, 13. Dia panggil ayam mutasyriq, hari-hari tasyriq. Hari itu kita buat ibadat korban. Kita sembelih, kita niat untuk tu, untuk tu kan. Bila kita niat untuk tu, untuk hari 10, 11, 12, 13 tu, yang tu dipanggil ibadat korban. Kalau kita sembelih tak ikut neraca yang telah ditetapkan oleh Nabi dalam kerangka 10, 11, 12, 13 tadi tu, dia sembelih juga, boleh makan lembu juga. Tapi dia tidak dikira sebagai korban. Macam contoh kalau dalam neraca Nabi SAW, Nabi Muhammad menyatakan kita nak sembelih ni mesti selepas daripada semayang Aidul Adha. Tiba-tiba dia sembelih sebelum semayang. Walaupun dah masuk 10 Zulhijjah dah. 10 Zulhijjah dah. Tapi pagi tu sebelum orang semayang raya, dia dah sembelih lah korban. Apakah itu dipanggil sebagai korban? Tak. Walaupun binatang tu serupa dengan binatang korban yang lain lah. Bermaksud sembelih korban itu dia mesti ikut neraca syariah. Yang itu dikatakan sembelih binatang-binatang tertentu dengan niat menghampirkan diri kepada Allah. Itu maksud ibadat korban. Dan orang nak sembelih korban tu pula, yang pertama ni Islam. Orang kafir tak wajib sembelih korban. Bahkan kalau dia sembelih korban pun tak dapat pahala lah sebab dia kafir. Dia bagi pada kita lembu untuk buat korban. Ambil je, sembelih je. Dia bagi ambil. Kalau tak ambil, rugi, tak boleh makan. Dia bagi kita ambil. Itu sembelih. Kita ikut sembelih lah, ikut syariah, ikut ibadat korban. Dia tak dapat pahala, tapi kita sembelih itu insyaAllah kita boleh pahala kan. Kita buat macam itu insyaAllah. Satu. Yang kedua, baligh dan juga akal. Orang gila, budak belum baligh, ibadat korban dia tak sah.
Orang gila mari dia kata, ini aku nak beli korban ni, sembelih korban. Kata orang gila. Adalah dengan lembu siap, dia siap sembelih. Masa sembelih siap baca bismillah Allahu Akbar lagi. Contohlah, bismillah Allahu Akbar. Orang gila ni. Dan dia sembelih tu pula dengan urat halkum putus, urat merih, semua putus ikut neraca syariah dah. Adakah itu dikira sebagai korban? Tak. Dia tidak dikira sebagai korban. Sebab syarat ibadat korban ni dia mesti orang yang berakal. Orang yang berakal eh, syarat dia. Dan ada kemampuan lah. Kalau tak ada kemampuan, tak payah sembelih lah. Eh? Dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, berkemampuan tu pun hukumnya adalah sunat juga kita sembelih korban. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi dia kata sembelih korban ni bagi orang mampu adalah wajib. Bermaksud kalau tak buat berdosa. Bagi satu keluarga seekor kambing paling komen. Ha, itu dalam mazhab Hanafi lah, satu keluarga seekor eh, kambing. Itu dalam mazhab dia. Mazhab kita tak. Mazhab kita ni bagi kemampuan kita nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Ha, itu mazhab kita. Hukum ibadat korban itu adalah sunat sahaja eh, dalam mazhab kita. Type. Dan kita sebut juga hari itu binatang dibuat korban, kita dah sebut al-an'am, bahimatul an'am. Tiga jadi kita dah sebut. Unta, lembu, kambing. Kerbau adik-beradik kepada lembu. Kibiri-biri, kibas adik-beradik kepada kambing. Eh, gitu. Lembu dengan unta, dia kira bahagian. Kambing dikira ekor. Ha, eh? Kalau kambing, seekor. Tapi kalau lembu, unta, dia tengok berapa bahagian. Tujuh bahagian kan? Itu bezalah di antara lembu dengan kambing dan unta gitu, insyaAllah. Tak. Kita dah sebut juga syarat binatang korban. Syarat binatang korban, mesti yang pertama cukup umur. Macam mana cukup umur? Unta mesti umurnya sudah memasuki tahun yang ke-6. Unta tu, kita kena tanya ni berapa umur dia agak-agak. Bukan tanya unta tu lah, tanya orang jaga unta lah. Unta tu mana kata jawab kan. Mungkin tanya unta, kau umur berapa kan? Mampu lah kan. Jadi kita ni, orang yang jaga unta dia tahulah kan. Tanya, berapa umur unta? Tuan jaga tu, yang ni umur 6 tahun ni. Ataupun kalau orang pakar bak unta, dia tengok unta tu, dia tengok gigi pun dah tahu. Ni umur berapa? Dia boleh tahu kan? Ini orang pakar dah tahu kan? Jadi bila orang tu, dia tahu unta tu umur 6 tahun, kita sembelih korban, baru jadi. Tak cukup tak boleh? Ha? Maknanya ada umur jugalah. Itu bagi unta. Tapi kalau lembu, syarat bagi lembu dan kambing, mestilah umurnya sudah memasuki tahun ketiga. Kalau lembu, 3 tahun umur. Ha? Biri-biri, dia tidak semestinya cukup umur. Sama ada setahun, 2 tahun. Yang penting gigi dia bersalin 2 kali. Gigi dia tu dah bersalin. Luruh, keluar pula gigi baru tu kan. Bila luruh gigi, datang gigi baru, yang tu boleh buat korban lah. Kalau dia pakai gigi susu lagi tak boleh. Ataupun dia masih pakai gigi susu, gigi dia tak turun-turun lagi. Tak luruh gigi. Tapi umur dah cukup 2 tahun. Cukup 2 tahun, tapi gigi tak luruh lagi lah kan. Contoh lah. Yang tu pun sudah boleh dibuat ibadat korban. Itu nisbah umur binatang untuk dibuat ibadat korban. Hukum dia, gitu. Lepas tu selamat daripada cacat. Unta atau kambing atau lembu yang mata buta sebelah tak boleh buat korban. Tempang sangat tak boleh buat ibadat korban. Kuruh kering sangat tak boleh buat ibadat korban. Dia ada syarat-syarat dia. Gitu. Mata buta terus pun tak boleh buat ibadat korban. Dia ada binatang-binatang tertentu ni. Telinga ni terkoyak. Telinga kambing tu mamat mana pergi gunting. Hilang sekerat telinga dia kan. Tak boleh buat ibadat korban. Dia adalah undang-undang. Sekadar tebuk tak apa. Kadang-kadang kita pergi dekat kandang-kandang kambing tu kan. Dia tebuk. Sebab nak letak penanda tu kan. Yang tu tak apa. Yang tak boleh ni potong. Ataupun dikoyak telinga kawan tu. Koyak telinga tu kan. Nampak tak kelebeh telinga dia tu kan. Yang tu tak boleh. Dia ada hukum-hukum dia begitu. Tak. Apa lagi? Waktu ibadat korban. Kita sebut ibadat korban kok mana pun mesti selepas daripada semayang Aidul Adha. Habis Aidul Adha baru jadi sembelih korban, baru dikira sebagai korban. Kalau sembelih sebelum tu, tak dikira sebagai ibadat korban. Dan benda tu berlanjutan sampai hari ke-13 Zulhijjah. Hari 10 tu raya kan. Hari 11, hari 12, hari 13. Maghrib hari 13 tu dah tak boleh dah. Sebelum maghrib tu boleh lagi. Remat je lah. Sembelih tu nak malam pun tak apa, siang pun tak jadi pun masalah. Kita rasa tahu tak sempat tengah hari ni penat. Contoh, akhirnya lepas sembelih Isyak nanti kita sembelih korban. Boleh. Hukumnya adalah boleh juga. Cumanya kurang digalakkan kita lakukan pada waktu malam, lebih digalakkan kita buat pada waktu siang. Hukum dia begitu insya-Allah. Apa yang kita sebut hari tu? Daging korban dibahagikan macam mana? Daging korban kita dah sebut cara pembahagiannya 1/3. 1/3 maksudnya satu bahagian kita makan, satu bahagian untuk orang miskin, satu bahagian jiran tetangga.
Satu bahagian tu kita buat, buat tiga bahagian kan. Bila buat tiga bahagian, ni untuk jiran tetangga. Tak kira lah orang kaya, orang miskin termasuk semua. Ada satu lagi tu, satu bahagian untuk orang miskin saja. Cari mana orang miskin, bagi pada dia orang. Ada pula satu bahagian, satu bahagian tu kita rembat lah. Kita nak beranak, kita nak rembat makan lah, tak ada apa pun. Yang ni kita sebut bagi korban yang sunat. Tapi kalau korban yang wajib, kita tak boleh makan. Ada satu lagi tajuk, korban yang wajib. Korban yang wajib ni, kita dah sebut, dia mesti ada faktor pengubah daripada sunat kepada wajib. Kita sebut hari itu dua. Yang pertamanya nazar, yang keduanya ta'yin. Nazar maksudnya kita kita bernazar. Sebut, saya bernazar. Contohlah kan. Bernazar tahun ni nak sembelih ibadat korban. Bila sebut je nazar tu, sembelih korban tu wajib bagi diri dia. Ataupun nazar yang bentuk kedua diikat dengan faktor yang lain. Kalau saya dapat kerja, kalau kapal terbang yang hilang tu jumpa, contohlah yang dia bernazar boleh hari tu kapal terbang cari tak jumpa. Last kali keluar seorang menteri duduk dalam TV, dia kata tahu tak jumpa-jumpa, dia pun bernazar. Kalaulah jumpa sungguh, dia pergi sebut macam tu. Kalau jumpa sungguh, saya bernazar nak sembelih kambing seekor, kata dia lah, ibadat korban atau nama korban. Tiba-tiba jumpa, bila jumpa 10 hari Zulhijjah, dia sembelih lah. Hukum sembelih itu adalah wajib. Tiba-tiba tak jumpa-jumpa. Contohlah, cara-cara tak jumpa. Pas sudah tak jumpa. Makanya hukumnya orang tu tak wajib sembelih korban. Faham? Dia buah kategori nazar. Kategori nazar. Ada satu lagi dia panggil at-ta'yin. Ta'yin ni kita menentukan binatang tertentu untuk buat ibadat korban, dan binatang itu kita punya. Kita beli kambing, kambing tu hak milik kita dah. Makanya kita pun ditanya oleh seorang kawan, kambing ni nak buat apa? Tunjuk kambing tu. Kita kata kambing ni, tunjuk kat kambing tu, nak buat ibadat korban. Sembelih ibadat korban pada binatang itu wajib. Dia panggil at-ta'yin. Perubahan hukum daripada sunat bertukar kepada wajib, berfaktorkan dua faktor tadi. Sama ada nazar ataupun at-ta'yin. Okey, daging korban yang berbentuk wajib ni, kita tak boleh makan. Kita tak boleh makan, habis kena bagi ke orang semua. Tiba-tiba termakan, contoh termakan. Maksudnya ambil daging sikit dalam sekilo balik masak sama-sama anak beranak dia kan. Disebabkan dia dah termakan sekilo, makanya dia boleh buat dua perkara. Kena ganti balik. Macam mana? Yang pertama, dia pergi cari daging sekilo bagi orang miskin sebagai ganti. Ataupun kalau tak nak cari daging tu, dia pergi nilai dengan harga duit. Berapa harga daging sekilo? Pergi tanya kedai. Kedai kata banyak ni. Dia pun ambil duit banyak tu, dia pun infak bagi kepada orang yang layak terima ibadat korban. Hukum dia begitu. Yang ni bagi korban yang wajib. Tapi korban sunat tak? Korban sunat kita nak rembat, makan sama, tak ada masalah apa pun. Hukum dia begitu, insyaAllah. Hari ni insyaAllah kita masuk tajuk baru, insyaAllah. Tajuk dia adalah sunat dan adab-adab ibadat korban. Kalau ada siapa nak tanya soalan, atas SMS. Ambil nombor telefon Ana 019-348-3478. 019-348-3478. 019-348-3478. Kalau rasa tak nak SMS, nak tanya pun tak ada jadi masalah pun, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Tak apa, Ana tak ada masalah. Ana bukan macam Syamuddin Husin, tanya pun tak boleh, dah marah pasal kapal terbang. Okey, tak. Sunat dan adat-adat ibadat korban. Pertama, apa sunat? Apabila masuk 10 Zulhijjah dan dia berazam untuk berkorban, maka sunat baginya tidak menghilangkan bulu dan kukunya. Oleh itu, dia hendaklah menjaga kedua-duanya dengan baik. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya, yang disabda Nabi, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhahiya falyumsik an sya'rihi wa azafirihi." Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kalangan kamu ingin melakukan ibadat korban itu, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya. Pada Zulhijjah, raya Aidiladha berlaku pada 10 Zulhijjah. Satu hari bulan orang dah nampak anak bulan. Dia raya yang tengok anak bulan ni Aidul Fitri sahaja. Aidiladha tak tengok anak bulan. Tapi orang Malaysia dia tahu pun tengok anak bulan. Tak ada kerja lah tu. Aidiladha ni bukan tengok anak bulan. Dia kena tengok wukuf di Arafah baru betul kan. Wukuf Arafah bila? Barulah kita boleh kira dekat sini raya bila. Tapi dekat Malaysia dia teropong enggak tengok anak bulan. 10 Zulhijjah bukan anak bulan tau. Tok bulan pun nampak. 10 Zulhijjah. Dia kata anak bulan ni dia mesti tu awal-awal sama ada satu ataupun 30 hari bulan sebelum tu kan. Yang tu dikatakan tengok anak bulan tu.
Tapi kita tak pergi 10 rakyat Aidil Adha pun dia pergi teropong. Geng-geng mufti tu lah. Kan? Geng-geng perhabis duit rakyat. Saja pergi teropong kan. Jadi cerita dia sekarang. Macam mana kita nak buat apabila kita nak ibadat korban. Okey. 10 Zulhijjah raya Aidil Adha. 1 Zulhijjah. Bila masuk 1 Zulhijjah ni, kita kuku panjang. Rambut kita panjang. Kita rasa nak potong. Relax dulu. Sunat kita biar dulu rambut kita. Bukan rambut lah, segala bulu-bulu kat badan. Segala bulu-bulu. Boh lah bulu apa buat kat badan tu kan. Kita stop. Jangan potong lagi. Relax dulu. Kalau ada misai tu biar dulu. Kan? Kalau bulu ketiak tu biar dulu. Kan? Kalau kuku tu biar dulu. Dan kita potong tu bila? Selepas daripada kita sembelih korban. Pada 10 Zulhijjah. Sembelih korban siap. Lepas tu kita potong. Maknanya kita tak potong itu sunat. Asal hukum potong tu sunat kan. Tapi jadi tak sunat pula potong selama mana kita tak buat ibadat korban lagi. Kalau kita nak potong salah, tak salah, tapi kurang pahala. Yang lebih pahala kita potong selepas daripada sembelih korban. Hukum dia sunat begitu. Biarlah rambut panjang sikit potong. Begitu. Kuku kita panjang biar tak apa. Biar macam kuku jin kan. Biar dulu. Lepas pada tu kita pun potong kuku kan. Hukum dia. Sunat. Sebab apa? Sebab benda tu pernah disebut oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Iza ra'aitum hilala dhil hijjah wa arada ahadukum an yudahiyya fal yumsik an sya'rihi wa Allah firihi. Kata Nabi SAW, bila kamu melihat anak bulan Zulhijjah. Bila sebut hilal anak bulan, maksudnya satu hari bulan tu lah. Topong nampak anak bulan satu Zulhijjah tu kan. Bila nampak anak bulan satu Zulhijjah, ketika itu kita ada kuku, jangan potong, biar. Nabi SAW kata, dan kau pula yang salah seorang di kalangan kamu tu pula berasa nak sembelih korban. Dia ni letak satu hasrat nak sembelih seekor kambing. Berhasrat nak ambil satu bahagian dalam lembu, satu bahagian dalam unta sebagai contoh kan. Dia tu sendiri tu, dia tu kena berhenti dulu. Kalau kuku tu biar dulu, rambut biar dulu, potong lepas daripada sembelih. Yang ni disunatkan kepada orang yang nak ibadat lah. Kalau kita ni tak ada, tak payahlah. Kita pun biarlah. Sama biar panjang. Yang kau bukan nak sembelih korban pun. Yang kita sebut sunat ni kepada orang yang nak sembelih korban. Hukum dia begitu insyaAllah. Tak. Satu, benda sunat. Yang kedua, disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri. Itu lagi baik. Tak payah wakil-wakil sembelih sendiri. Dia ada lah sembelih korban. Ada kambing. Ada yang pergi ambil besok sembelih. Boleh. Lelaki, perempuan, serupa. Ada orang hantar mesej kena raya Aidiladha gitu. Dia kata kalau orang perempuan sembelih korban, daging korban itu hanya boleh dimakan oleh orang perempuan dan kanak-kanak. Orang lelaki tak boleh makan. Mana dia rembat aku pun tak faham. Mana dia rembat hukum tu kan. Aku pelik pula soalan. Masalah yang tanya soalan tu belajar, budak belajar UIA. Budak mengaji universiti tanya soalan apa. Oh mana? Tak ada. Laki perempuan serupa. Kalau orang perempuan sembelih korban, kita boleh makan. Tak jadi apa masalah pun. Boleh. Nak sembelih ke tak nak sembelih, dia punya pasal lah. Cuma kita tak bagi orang perempuan sembelih, takut-takut kambing sepak dia. Itu masalah dia. Orang perempuan kena sepak, buruk perangai lah. Itu lah kan. Tapi kalau dia nak sembelih, boleh. Tak jadi apa masalah pun. Boleh. Kalau pergi dekat negara Arab, ramai orang perempuan sembelih korban. Pergi negara Arab. Yalah, orang Arab dengan orang Melayu ni beza. Lebih-lebih lagi dengan kambing. Kambing ni jadi makanan harian bagi Pak Arab. Kambing ni memang makanan harian orang Arab. Bahkan orang Melayu pun kalau sebut kambing, kepala otak teringat Pak Arab. Betul. Kan? Orang buat kambing golek teringat Pak Arab juga. Sebab kambing tu je agak sinonim dengan Pak Arab. Ni orang Melayu kita lah tengok kambing. Dan disebabkan orang kambing ni makanan harian orang Arab. Orang Arab ni boleh dikatakan hari-hari sembelih kambing. Dan kadang-kadang, dia orang sembelih kambing, dia orang tak perlu datang sekampung. Dua orang, seorang pun jadi kadang. Dia duduk atas unta, atas kambing tu. Dia pegang kepala kambing. Dia pusing kepala, sengit kepala kambing tu. Dia pun ambil risau, beram-beram sembelih. Seorang-seorang pun boleh sembelih. Orang Melayu kambing seekor, satu kampung turun. Satu kampung tengok semua kan. Itu masalah orang Melayu. Lemahnya orang Melayu tu. Kan? Kambing seekor je nak sembelih. Dia ikat tali tu, lepas kambing pun pening. Berapa jenis kali ada? Tali kat kaki, tali kat kepala, tali kat ekor. Habis kan? Kambing tu boleh nak gerak lepas tu sembelih kan? Oh, tension kambing tu. Kan? Arab tak? Dia tak ada. Tali-tali tak ada. Betul-betul kambing, dia naik atas belakang kambing tu macam naik motor tu. Dia pegang tanduk, dia pun pusing kepala, dia pun beram-beram sembelih. Cukup simple. Pak Arab. Ini cerita Arab lah. Arab, Pakistan serupa. Malaysia tak ada. Kalau ada orang Malaysia buat, orang Malaysia pula tak nak makan. Masalah dia pula. Kawan Nana belajar Pakistan. Dia tengok orang Pakistan sembelih kambing. Dia balik. Dia 8 tahun duduk Pakistan. Dia balik Malaysia.
datang ibadat korban ni lah. Orang ramai-ramai tu dia kata, tak payah, tak payah. Biar Anas seorang buat. Oh, belagak lah kawan tu. Dia pun naik atas kambing tu. Dia sembelih macam Pak Arab, macam Pakistan tu, buat lah. Habis buat, masak. Orang pula tak nak makan. Orang tanya kenapa tak nak makan? Tahu, rasa macam tak soh je. Itu masalah orang Melayu kan? Itu masalah orang Melayu. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Eh? Kau dah putus halko, putus urat merih, baca bismillah yang elok dan setukar sembelih tu orang Islam, sembelih tu adalah sah. Ha? Tak ada apa masalah pun. Jadi kalau orang Arab, dia boleh sembelih kambing seorang-seorang dia. Jadi tak pelik lah kalau orang perempuan dia pun sembelih kambing. Faham tak? Orang perempuan sembelih. Orang Melayu, orang lelaki seorang nak sembelih tu pun datang beramai-ramai. Takkan orang perempuan Melayu nak sembelih kambing? Lagi dah lah. Satu orang Melayu kan? Itu biasa lah sikit lah. Style orang Melayu, style dengan orang Arab lah. Gitu. Okay, tak. Sekiranya dia tidak boleh melakukannya. Contohlah, mamat ni nak pergi sembelih, dia tak boleh. Sebab apa? Mabuk darah. Contoh. Kan? Ada cakap terang-terang. Ana mabuk darah. Datang bulan, datang hari Aidul Adha, ramai orang telefon, ustaz, lepas sembahyang Aidul Adha, sembelih korban. Anda kata, sorry, anda tak boleh. Kenapa ustaz? Tak apa, tak apa. Sari, bagi orang lain. Sebenarnya aku tak nak nanti kalau aku sembelih, lepas tu aku pula rebah kat tepi. Bila aku rebah kat tepi, orang korbankan aku. Jadi masalah pula kan. Jadi ada orang ni mabuk darah. Dia nak sembelih korban, tapi dia mabuk darah, dia tak boleh. Kalau dia buat, nanti jadi masalah. Makanya, dia wakilkan kepada orang lain kan. Okey, bila dia wakilkan kepada orang lain, sekiranya dia tidak boleh melakukannya kerana uzur atau lain-lain, maka dia hendaklah hadir bersama menyaksikan penyembelihan yang dilakukan itu. Dia tak boleh nak sembelih, tapi dia hadir tu sunat. Faham tak? Datanglah tengok kan. Kalau nampak ada darah nak keluar tu lari, ya? Tengok apa lain pula kan. Maknanya hadir itu sendiri itu adalah sunat juga. Begitu. Jangan duduk belagak, duduk kat rumah. Dah siap dah. Dia tunggu daging sampai ke rumah dia je. Yang tu belagak, misal korang. Dia macam tu. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi ila udhiyatik fa ashhadiha fa innahu bi awwali qitratin min dammiha yughfar laka ma salaf. Yughfar laki ma salaf min dhunubik." Qalat, "Ya Rasulullah, hadha lana ahli al-bait khassatan aw lana walil muslimina amatan?" Qala, "Bal lana walil muslimina amatan." Fatimah cakap, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada Fatimah, "Bangunlah kepada korbanmu dan saksikanlah ia, kerana sesungguhnya dengan titisannya titisan darah yang pertama, maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu." Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban. Duduk kat rumah, Nabi kata, "Tak, pergi tengok." Nabi kata, "Kau pergi tengok." Dan kau pergi tengok titisan darah yang mula-mula sekali keluar daripada binatang ibadat korban itu, eh? Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh begitu. "Kalau kamu buat, maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu." Kamu pergi tengok tu pun, Allah Ta'ala ampun dosa. Alhamdulillah. Dan dosa yang diampunkan di sini adalah dosa yang kecil. Dosa besar tak boleh. Dosa besar ke mana pun perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat, beza dosa kecil, dosa besar ni. Dosa besar tak diampun kecuali minta ampun dengan Allah. Adapun kalau dosa kecil, kadang-kadang Allah Ta'ala boleh ampun dengan sebab amalan-amalan baik yang kita lakukan. Kita ambil air semayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beritahu kenapa kita bila berwuduk ataupun ambil air semayang ni basuh muka, tangan, kepala dan kaki. Ada sebab. Ada orang kata kenapa basuh muka, kenapa tangan, kenapa kepala, kenapa kaki? Padahal batal wuduk kerana kentut, basuhlah kat punggung. Ada pula alasan tu pula kan. Kita ni nak terkencing, pergi kencing. Lepas kencing, basuh muka. Basuh muka buat apa? Kan? Basuhlah kemaluan andahlah. Tapi kenapa basuh muka, tangan, kepala dan kaki? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap titisan air yang datang daripada muka, setiap titik, setitik itu Allah Taala akan ampun dosa-dosa yang datang daripada muka. Apa dosa datang daripada muka? Mata melihat. Nampak? Kan? Telinga yang mendengar, mulut yang bercakap. Yang ni faktor-faktor yang menyebabkan boleh berlaku maksiat. Jadi bila berlaku maksiat daripada faktor-faktor ini, kita ambil semayang titik, satu titik. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita basuh tangan, tangan kita ni buat maksiat. Allah Ta'ala ampun dosa apabila satu titik air menitik. Sapu kepala, berfikir nak buat maksiat. Basuh kaki, berjalan kepada tempat maksiat. Nampak hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hukum dia begitu. Sebab tu tidak digalakkan lah.
Kita ambil kain lap tu kan, tidak digalakkan. Kita ambil air semayang basah, biar basah. Baju kita basah, tak apa, biar basah. Kita lap tu tak afdal, kecuali kalau takut penyakit. Itu cerita lain. Kalau kita pergi kat negara-negara yang terlalu sejuk, ambil air semayang terus lap. Kalau tak lap, nanti akan jadi masalah pada tulang kita kan. Yang tu cerita lain. Tapi macam kat Malaysia ni, yang musim-musim catu air pula, kan, air payah nak dapat pula lah ni kan, tengah panas-panas ni pula, dia tak timbul masalah kesihatan kalau kita tak lap. Dia tak timbul masalah kesihatan. Makanya bila kita ambil air semayang, kita biar. Biar tu, titik-titik tu, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Tetapi tak payahlah buat kerja gila. Dia ambil air semayang, lepas tu dia pun tengok titik. Satu dosa dah. Dua dosa dah. Yang tu bangang lah pula. Kan? Tak ada kerja lah pula kan? Jadi, terpulanglah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara dia begitu insyaAllah. Tak. Jadi, Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu, wahai Fatimah. Kalau kamu ni sembelih ibadat korban dan kamu pergi tengok. Kata Nabi SAW kepada Fatimah binti Muhammad SAW. Qalat, lalu berkata Fatimah. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah SAW, ini adalah untuk kita Ahlul Bait sahaja atau untuk kita dan orang-orang Islam seluruhnya? Ni, yang kita sembelih korban ni Rasulullah SAW, adakah untuk Ahlul Bait kita ni, ahli rumah kita ni, aku, Ali, Hasan, Hussein, Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri Nabi, apakah itu sahaja ataupun untuk seluruh orang Islam? Soalan Fatimah kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW menjawab, bahkan untuk kita dan untuk orang Islam seluruhnya. Ni, kita sembelih korban ni sebenarnya bukan untuk kita ahli family tau. Ni, habis termasuk orang lain. Maksudnya orang Islam lain pun dapat berkat daripada sembelih korban kita pada hari ini. Tu kata Nabi SAW. Gitu. Okey. Dua. Maknanya sunat kita hadir pergi kat tempat ibadat korban. Yang afdal kita sendiri sembelih. Tapi kalau tak boleh nak sembelih, hadir itu sendiri adalah sunat. Digalakkan. Dua. Yang ketiga, sunat bagi hakim pemerintah. Hakim bukan hakim mahkamah syariah tu, bukan. Bukan hakim caklak hak Gani Patai. Contohlah kan. Bukan. Hakim caklak hak, hakim korek tiga kali. Yes, korek. Dia juga kan hakim macam tu kan. Bukan, hakim dalam kitab ni maksudnya pemerintah. Kalau Malaysia ni pemerintah siapa dia? PM lah, Najib Tun Razak kan. Ingat kan, Najib bukan Rosmah, itu isteri dia. Jadi PM tu kan. Kalau kat Selangor ni nisbah negeri, Tan Sri Khalid contohlah kan. Jadi pemerintah tu macam mana cerita dia? Ketiga, sunat bagi pemerintah, orang-orang Islam atau pemimpin mereka untuk berkorban menggunakan harta Baitul Mal bagi pihak orang Islam. Pemerintah aku sendiri pun sunat sembelih. Faham tak? Dia tu pun ada ambil kambing, ambil lembu pun sembelih juga. Dia tu. Dia tu sendiri turun pegang sembelih. Tu pemerintah lah. Cara dia lah. Jadi kena buatlah pemerintah-pemerintah itu. Dan dia sembelih itu untuk orang Islam seluruhnya. Hukum dia begitu. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Muslim. Imam Muslim meriwayatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah korbankan seekor kibash. Kibah ni sejenis binatang yang seakan-akan biri-biri. Dekat Malaysia tak ada. Dekat negara Arab belabak. Pergi ke negara Arab, pergi Pakistan, pergi tanya Pak Arab. Kibash. Aina kibash. Tanya kibash, dia tunjuk kibash. Jangan tanya kambing. Kambing, tunjuk kambing lah. Ada orang Arab, dia asyad, kambing. Kibash, binatang kibash. Jadi sebut elok-elok. Kibash. Nanti Pak Arab akan tunjuk seekor binatang macam kambing. Macam biri-biri. Dengan bulu dia apa. Tapi dia punya ekor besar sangat. Binatang apa ni kan? Sebab kita tak ada. Yang kibash dah tu. Faham lah tu kan? Okey. Nabi SAW dia sembelih kibash tu. Tu Nabi SAW. Dan baginda mengucapkan semasa sembelih. Nabi ni masa sembelih ibadat korban tu, Nabi ni ada baca sesuatu. Apa baca Nabi SAW? Dengan nama Allah, ya Allah terimalah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Ni masa sembelih tu, Nabi Muhammad dia baca, ya Allah ya Tuhanku, ni terima ni aku ibadat korban ni untuk aku ni Muhammad, untuk apa ni anak beranak aku ni umat Nabi Muhammad, anak beranak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh orang Islam. Maknanya Nabi sallam ni menyembelih itu bukan sekadar untuk dia, untuk family dia tak, tapi kait juga dengan orang-orang Islam yang lain. Jadi sunat bagi pemerintah buat ibadat korban. Dia masih ibadat korban tu dia niatkan muntah bukan untuk dia dengan anak bini dia je. Habis terlibat orang Islam seluruh bawah rakyat-rakyat dia. Hukum ni sunat gitu. Baginda menyembelih di tempat semayang di mana orang ramai berkumpul untuk semayang. Nabi SAW ni sembelih korban dekat tempat semayang. Sebab Nabi SAW semayang raya dekat tengah padang. Semua padang, tengah padang tu lah sembelih korban. Kan? Kita tak payah sembelih dalam masjid pula.
Habis semayang, kari kambing masuk masjid semula. Ni apa hal ni? Sunnah Nabi, bapak dia. Kok mana pulak kamu ni? Habislah kambing masjid. Yang cerita-cerita yang Nabi Muhammad semula tempat semayang ni, sebab Nabi semayang tengah padang. Dan memang afdal kita semayang raya, Aidilfitri ke Allah, tengah padang. Betul? Orang Melayu je tak buat tengah padang. Sebab apa? Takut-takut tengah semayang, hujan turun. Habis baju raya. Tu yang masalah dia kan? Tapi kalau ikut afdal, semayang tengah padang. Nabi SAW semayang Adha di masjid semua hidup sekali. Itu pun kerana hujan. Kalau tak kerana hujan, tengah padang juga hari tu. Itu Nabi SAW. Kita nak semayang tengah padang, lagi baik. Tiba-tiba, tak yalah nanti masjid pula kosong, buatkan masjid pun boleh. Tak jadi apa-apa masalah pun. Gitu. Anda kena nak try cadangkan. Kita semayang dekat tempat parking pula sekali. Aidilfitri Adha, semayang tempat parking. Masjid negara Arab, mana ada tempat parking? Masjid kat negara Pakistan, mana ada tempat parking? Masjid, tapak masjid, betul-betul tapak. Parking tak ada. Kau parking lah mana kau nak parking kan? Malaysia dia, masjid ada tapak parking. Malaysia, kan? Mari Aidilfitri, Aidil Adha, kita semua yang kat tapak parking pula. Masjid biar kosong. Ambil sunnah Nabi SAW. Try lah sekali, try. Kalau dekat negara Arab, Mesir, sebagai contoh, semua yang tengah dekat stadium. Penuh stadium. Tak Arab. Orang Malaysia kita nak ambil semangat Arab, pergi. Pergi Syekh. Tapi pergi tak sempat habis, baliklah buat Malaysia. Sebab orang Malaysia pun buat semayang raya juga. Sama-sama Malaysia ni. Kenapa balik ni? Takbir raya orang Arab tak sedih, kata orang Melayu. Dia nak takbir raya Melayu juga. Baru feeling. Kan? Masalah orang Melayu kan? Tapi ceritanya orang Arab memang semayang tengah padang. Betul? Kadang-kadang musim sejuk tu, yang sejuk kita bercakap keluar asap tu pun tengah padang juga. Tu Pak Arab. Orang Malaysia tak ada. Orang Malaysia tak ada. Dia nak cari masjid juga. Ni orang Malaysia. Begitu. Try lah sekali buat tengah padang. Buatlah. Ana dekat Asia ni, ana pernah tengok dekat Thailand, Tak Bai. Ana pernah duduk Tak Bai sekejap. Dalam 3-4 bulan. Raya ni, ramai datang tengah padang. Padang bola. Semayang raya dekat padang bola. Lepas tu dia buat satu pentas tinggi, khatib khutbah atas pentas tu. Rombang-bombang khutbah kan. Lepas tu geng-geng Islamis ni datang, hitam dia. Geng-geng pakai furdah. Kan, kita nampak, wah semangat masa tu kan. Aidul Adha pakai bawa binatang dekat tengah padang. Bawa lah lembu, kambing. Tapi janganlah bawa babi pula. Benda-benda dia bila babi kan, tarik babi letak sekor ni tu kan. Kata, geng mana ni? Tak masuk lain ni kan. Tapi bawa binatang korban tengah padang. Memang digalakkan di dalam Islam. Begitu insyaAllah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang tersebut dengan tangan baginda sendiri. Nabi ni sembelih tu, Nabi sendiri sembelih. Nabi tak wakilkan kepada orang. Kita pun sunat buat sebegitu. Sunat. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, daripada Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang korbannya di tempat didirikan sembahyang. Di situlah sembahyang Aidul Adha, di situlah sembelih ibadat korban. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sembahyang tarawih. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Sembahyang tarawih kita bincang dalam kuliah akan datang lah, wallahu a'lam. Okey, ada soalan siapa nak tanya? Sila-sila Tuan Haji. Tak dengar. Air wuduk ini tik ah. Soalan haji ni pelik sikit ni. Titisan air wuduk dengan titisan darah ibadat korban, mana lagi afdal? Susah nak jawab. Ana tak tahu nak jawab. Pada ana dua-dua afdal. Dua-dua afdal. Macam ni, kita buat dua-dua. Yang kita ambil wuduk tu, menitik itu pun kita buat. Kita tak payah halang. Nanti ibadah korban nanti pun kita pergi tengok sama. Dapat dua pahala, alhamdulillah. Gitu. Segi mana satu lebih afdal? Wallahu alam. Ana pun tak pernah baca dalam nas Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jawab pandai-pandai ada. Itu jawapan bodoh lah. Itu bukan jawapan daripada nas. Gitu. Ada soalan lain? Sila. Sila Haji. Thank you.
ni isu MH370. Kapal terbang hilang, ada satu lagi dihilangkan. Kalau hilang tak tahu pergi mana, dihilangkan ni ada pergi mana-mana, kita je tak tahu dan ada orang lain tertentu yang tahu kan. Ha, tu maknanya dihilangkan lah. Kalau hilang ni semua tak tahu, Allah Ta'ala je maha mengetahui kan. Tak apalah, point dia sekarang hilang tak hilang ni musibah daripada Allah SWT. Tu tajuk yang paling besar lah. Kita tak nafikan memang ada faktor usaha ikhtiar kita . Tetapi dalam faktor usaha dan ikhtiar itu, kita kena fikir pula satu side musibah yang sengaja Allah Ta'ala datangkan kepada kita, supaya kita kena ambil fikir bahawasanya ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikap kita sebagai orang Islam, bila datang sebarang musibah, Allah Ta'ala ajar wa basyir sabirin, kena sabar. Tapi sabar bukan mana duduk diam-diam, bukan macam tu, itu bukan sabar. Sabar yang diajar dalam Islam, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila datang sebarang musibah, dia mengatakan kita kepunyaan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya kalau dulu kita buat zalim, berhenti buat zalimlah. Itu maksud sabar. Faham? Kalau kita ni tindas orang, berhentilah tindas orang. Kalau kita dulu duk suka fitnah orang, liwat tak liwat, berhentilah tuduh tu. Itu maksud dia. Faham? Berhenti daripada buat maksiat tu. Bukan cari tok bomoh. Orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di inna lillahi wa inna ilaihi tok bomoh. Masalah kita kan. Masalah kita salah lah. Bukan cari tok bomoh, kembali pada Allah. Maksudnya kalau ada buat maksiat, berhenti buat maksiat. Kalau kita ni zalim orang, berhenti buat zalim. Kalau kita rembat duit rakyat, berhenti daripada rembat duit rakyat. Itu maksud dia. Faham tak? Kalau kamu ni banyak melakukan penindasan kepada manusia-manusia lain, berhenti, berhenti, berhenti. Itu maksud dia. Itu dia katakan kembali kepada Allah. Bukan semata-mata semayang hajat je. Semayang hajat tu nak buat, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau semayang hajat kuat, rembat duit rakyat pun kuat, tak ada faedah juga. Faham tak? Semayang hajat buat, rembat pun berhenti. Buat selawat kuat-kuat, selawat perdana. Habis Pak Habib mana mari datang Malaysia. Nak buat-buatlah, lambai tangan lambai. Lah kau pasal lah nak lambai tu kan. Silapnya jangan duk kata benda tu amalan Rasulullah. Itu salah lah. Silapnya pergi lambai. Kita kena lambai sebab masa duk lambai tu Nabi SAW datang. Itu mengarut dah tu. Itu dah mengarut dah. Tak apalah kau selawat, duk selawat-selawat duk kata apa. Sebenarnya kita ni nak mendekatkan orang pada Rasulullah. Yang di sendiri tu rembat duit rakyat. Apa? Nabi suka ke rembat duit rakyat ni? Tanya pula soalan tu kan. Yang tu yang tak kena konsep kembali pada Allah yang diamalkan oleh popok kita tu. Yang lagi teruk tak kembali terus. Dia pergi buat konsert, lepas tu orang Isyad datang sampai mati. Lagi mengarut. Betul? Itu lagi mengarut. Ya, kembali pada Allah pun. Macam tu kan? Okey, sekarang ni bila sabar, kembali pada Allah. Okey, bila kita kembali pada Allah, persoalan ni apa yang perlu kita buat? Muhasabah diri. Tengok kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW pernah sebut, hujan tak turun ni pun punca manusia. Lam yumna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walau lal baha'im lam yumtaru. Nabi sebut dalam hadis rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah. Nabi SAW kata, kalau kamu tak bayar zakat, kalau kamu dah bagi zakat tetapi zakat tidak diberikan kepada orang yang layak terima zakat, zakat diberikan kepada kroni-kroni kamu. Contohlah penyelewengan terhadap harta zakat, contoh kan. Ataupun kamu bagi zakat kepada orang-orang yang menguruskan dan orang itu mengurus dengan cara yang tak baik, contoh kan. Ketika itu illa muni'u al-qadra minas sama, ketika itu tercegah satu titik air daripada langit. Nabi SAW dah sebut dah, walau lal baha'im lam yumtaru, kalau sekiranya turun juga hujan, maknanya Allah Ta'ala nak bagi pada binatang, bukan pada kita. Kalau tidak kerana binatang, sudah pasti sampai bila-bila pun tidak akan diturunkan hujan. Itu kata Nabi SAW. Maksudnya, hujan turun ni bukan untuk kita, untuk binatang. Tuhan kesian dekat kucing, Tuhan kesian dekat lembu, kesian dekat kambing, kesian dekat binatang-binatang tu. Jadi bila kesian binatang, bagilah binatang tu minum. Bagi air, kita tumpang berkat binatang. Nampak? Maknanya bermula daripada tangan-tangan manusia. Okey. Jadi bila sebut MH tu berlaku, kita nak fikir muhasabah diri. Sebab kita dapat lihat macam mana kelemahan amat ketara dalam negara kita. Antaranya statement daripada para menteri yang tak cerdik. Yang seorang ni cakap lain, yang tu pula cakap lain. Dah sekali dunia pun pening. Sebenarnya mana satu? Betul kan? Dah pening dah. Dunia dia, kita fokus satu Malaysia untuk tengok Malaysia ni macam mana ni. Satu part dah situ. Lepas tu statement pula kadang-kadang tergantung, kadang-kadang merapu. Pasport sebenarnya 4 pasport palsu. Tiba-tiba esok keluar 2 pasport. Mana satu ni? Kan dah pening Malaysia kan?
Benda ni yang kita kena muhasabah, kena baiki. Ini antara benda yang kita kena baiki. Pasal tak? Kena baiki. Teknologi kita tak bagus, kita kena baiki teknologi supaya lebih bagus. Dia tu. Kalau kita ada kapal selam yang duk selam tak timbul-timbul tu. Kan? Sekarang ni kenapa tak nak pergi cari? Oh, rupa-rupa ada masalah. Ada masalah kerosakan. Apa puncanya? Sebab kita ada terlibat dengan rasuah. Berhenti daripada rasuah tu. Apa kau betul? Baru dikatakan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni, fikir ni. Cara fikir itulah kan? Ha. Jadi, macam mana? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Tinggal yang maksiat-maksiat kita tinggalkan. Yang kita buat dulu kan? Tinggalkan maksiat-maksiat itu. Kembali pada Allah SWT. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala janji dalam Quran tiga perkara lah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah wa ulaikumul muhtadun. Pertama, Allah Ta'ala bagi doa pada kita. Doa. Nak dapat doa daripada Allah susah. Sebab nak dapat doa daripada kawan-kawan pun susah. Ini kan pula doa daripada Allah. Lagi susah. Dah tak? Seorang isteri boleh tak dapat suami, dapat doa daripada suami dia? Susah. Kalau isteri mendoakan suami, dia takkan doa. Ha, mintalah supaya abang aku sihat. Tak ada. Habis-habis doa, ya Allah tuanku, bagilah suami aku tak kahwin lagi. Ha, tu ada. Betul kan? Adalah itu kan? Suami nak doa pada isteri. Oh, kiamat. Tapi kalau doa, ya Allah tuanku, bukalah hati bini aku nak kahwin lagi. Ha, tu ada. Ha, tu adalah kan? Ni Allah Ta'ala bagi doa. Bila datang musibah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kata Allah, rahmatan, kasih sayang daripada Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Allah Ta'ala pimpin dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hukum. Inilah kalau kita nak bincang tentang konsep musibah. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Sini pula banyak. Anda saja-saja ingin cukur botak, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Kita nak cukur kepala botak ni, tak jadi apa masalah. Tetapi kalau ikut sunnah Nabi SAW, umur hidup Nabi, Nabi cukur kepala hanya seumur hidup sekali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nak botak pantang naik, botak selalu pun tak jadi apa salah pun, tak salah apa pun. Tunggu Nek Aziz botak saja. Tunggu Nek Aziz, tunggu Nek Aziz kita Kelantan tu kan. Dia naik sikit botak, naik sikit botak. Lepas tu tengok rambut dia masa bila orang tua ni ada rambut lah. Tak tanya balik ke gedang kan. Dia memang suka botakkan kepala. Rembat je lah. Bukan salah pun, tak salah pun. Apakah hukumnya kita jika seseorang berniat korban selain diri, dari dirinya? Boleh. Dia nak ibadat korban untuk isteri dia? Boleh. Dia buat ibadat korban untuk mak dia? Boleh. Buat ibadat korban untuk bapa dia? Hukumnya adalah? Boleh. Dia panggil menghadiahkan amalan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Boleh. Sebab ada beberapa nas yang menceritakan tentang menghadiahkan pahala ibadat kita lakukan untuk orang lain. Antaranya haji. Ada seorang muslimat pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bapa aku ni ada ibadat haji tak buat. Dan dia ada kemampuan. Dia tak buat-buat sampai mati. Aku nak buat ibadat haji untuk bapa aku sebab bapa aku berhutang dengan Allah. Boleh ke tidak?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya balik pada dia, "Kalaulah dia berhutang dengan manusia, kena bayar ke tidak?" Dia kata kena bayar. Hutang Allah lagi-lagilah kena bayar. Makanya dia buat ibadat haji dan ibadat. Dan ibadat itu dihadiahkan pahalanya untuk bapa yang dah mati. Hukumnya adalah boleh. Apa lagi? Puasa. Ada hadis yang menceritakan kita puasa untuk orang yang dah mati. Boleh, ada hadis Hadis sahih. Dan disebabkan ada ibadat-ibadat yang kita boleh hadiahkan pahala pada si mati, makanya ada ulama-ulama mengatakan kita menghadiahkan bacaan Al-Quran pada orang mati pun sampai. Antaranya adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Antaranya juga Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Mereka ni mengatakan boleh kita baca Quran menghadiahkan kepada si mati. Ini fatwa ulama lah. Ada fatwa-fatwa ulama mengatakan begitu. Makanya tak salah juga kalau kita buat ibadat korban, kita nak hadiahkan untuk orang yang dah mati. Faham Kalau untuk orang dah mati boleh, orang hidup lagi lah kita boleh buat. Hukumnya adalah boleh, insyaAllah. Gitu. Okey, soalan dia. Bolehkah gabungkan niat akikah dengan niat korban? Kedua adakah sama hukum mematahkan tulang-tulang haiwan antara korban dan akikah? Terima kasih, Tan. Soalan dia, kita nak gabungkan niat. Sebab bila sebut ibadat korban dengan akikah, macam serupa, sama-sama sembelih. Betul kan? Dia sama-sama sembelih. Bila sama-sama sembelih, binatang pun serupa juga. Kalau binatang itulah dibuat korban, binatang itu juga boleh dibuat akikah. Cuma ada sikit perbezaan di antara korban dengan akikah. Apa perbezaannya? Sunat daging akikah diberikan dalam keadaan sudah masak.
adapun daging korban sunat kita bagi dalam keadaan mentah. Ha, beza dia. Sunat daging korban, sunat daging akikah tidak dipecah-pecahkan tulang binatang itu. Tapi dalam ibadat korban tak jadi masalah kalau kau nak pecah-pecahkan. Faham? Jadi dia beza sikitlah antara, dan perbezaan itu bukan perbezaan dalam benda yang wajib. Perbezaan itu berlaku dalam perkara yang sunat. Makanya bila ada seekor lembu ataupun unta yang dia ada 7 bahagian dan 4 bahagian kita nak buat ibadat korban, lagi bahagian berbaki untuk yang ibadat akikah. Boleh ataupun tidak? Soalan. Ah, itu soalan dia. Benda ni berlaku perdebatan di kalangan ulama-ulama fiqah. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Memang ada ulama kata boleh, ada. Al-Imam As-Sayuti kata boleh. Tapi ada ulama kebanyakannya kata tak boleh. Kalau orang tanya nak macam mana buat? Nombor satu, buat berasingan. Ha, cadangan lah. Cadangan kita buat berasingan. Ha, buat lembu untuk korban, buat untuk akikah. Beza kan? Tapi, tahu rasa hari tu nampak itu seekor lembu tu je ada. Orang yang bagi tu pun ada yang korban ada akikah. Nampak susah sangat ni. Ha, kita pun pakailah pendapat ulama yang mengatakan boleh. Ha, walaupun pendapat itu agak lemah. Bukan agak lemah, ketara sangat lemah je tu. Ha? Begitu insyaAllah. Ha? Begitu. Hmm. Okey. Hukum korban diniatkan atas nama organisasi, kerajaan, orang-orang tertentu seperti wakil rakyat menggunakan duit rakyat. Pahala korban kepada siapa dalam hal ini? Bila kita nak sembelih korban, organisasi, untuk niat organisasi, anda dah sebut dalam kuliah lepas, kita cadangkan bagi tahu pada organisasi itu kita nak bagi atas nama orang-orang miskin tertentu. Ha? Kalau kita atas nama organisasi, susahlah pula kan. Ha, jadi kita buat atas nama individu-individu tertentu yang kita minta izin daripada pihak organisasi. Itu cadangan anak lah. Cara nak buat tu insyaAllah. Sebab kalau atas nama individu ni, atas nama organisasi ni susah pula jadi. Macam mana? Siapa yang tu kan? Tapi masalah kita nak sembelih tu pula untuk orang Islam tu tajuk lain pula yang Nabi SAW buat tu kan. Dia sembelih korban tu nampak untuk Nabi SAW. Tapi masa sembelih tu untuk aku, untuk anak-anak bini aku dan juga untuk orang Islam seluruhnya. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Soalan politik. Soalan luar topik sikit. Kenapa Raja Saudi memusuhi ikhwan muslimin? Payah nak jawab. Aku bukan orang ikhwan dan aku pun tidak pro Saudi. Salah anak. Cumanya kita kena faham perbezaan di antara ikhwan dengan Saudi. Saudi ni kerajaan dia monarki. Monarki Saudi. Dan ikhwan ni dia dalam kerangka negara demokrasi. Dan ikhwan memang ramai. Ramai tokoh ikhwan ni tak berapa setuju dengan Saudi kerana banyak beberapa faktor-faktor yang dilakukan oleh Saudi yang pro pada mereka. Itu kita tak nafikan lah. Memang Saudi ni pro Amerika lah. Dia banyak bagi duit pada mereka, bla bla bla. Makanya orang nama ikhwan ni tak bersetuju dengan Saudi. Maka tidak hairan Saudi pun benci kepada ikhwan. Dan tekanan kerajaan terhadap ikhwan di Mesir, Mursi, antara yang bagi duit untuk melakukan tekanan terhadap ikhwan itu Saudi juga. Ni bentang-bentang banyak duit, sedap lah dia kan. Betul, Saudi ni kaya Syekh. Kalau rajin cari maklumat dalam internet lah. Cari maklumat tentang. Kalau bahasa Arab, bahasa Arab lagi senang lah. Kalau tak kerti bahasa Arab, susah sikit lah. Cari-cari maklumat Saudi ni, kita akan jumpa satu video. Anak Raja Saudi pergi satu majlis, putera dia tu panggil seorang perempuan, menyanyi, dia ambil duit, dia tabur atas kepala. Itu duit tabur. Duit tabur atas kepala. Kan? Kita ni nak cari duit pun pening kepala, dia ambil duit dia tabur kepala. Memang gila Pak Saudi ni. Sebab dia kaya sangat. Masalah kaya terlebih pun masalah juga sebenarnya. Kan? Dia menyusahkan orang pula. Arab-Arab Saudi kadang kalau dia buat kenduri, buat makan. Tuh, satu bukan duk gula besar tu. Dia bubur nasi banyak-banyak dengan kambing seekor. Makan tak habis. Makan 2-3 mulut tinggal, lepas tu buang. Membasi. Pak Arab Saudi, Saudi apa tu? Saudi tu, perangai Saudi. Kan? Yang orang Islam dekat Palestin tu punya lapar, Allah Ta'ala Maha tahu. Kan? Orang Islam dekat Kemboja, miskin, lapar, Allah Ta'ala Maha tahu. Orang Islam dekat Sudan, lapar, tak cukup makan, Allah Ta'ala Maha tahu. Tak, dia tak layan semua tu. Dia fikir, dia mewah. Ini perangai Saudi. Betul? Saudi memang macam tu. Anda rasa bukan Saudi je kot. Palestin pun ada perangai macam tu. Anda tahu ni sebab anda duduk serumah dengan Arab Palestin masa belajar dulu. Arab Palestin dia masak nasi, masih Arab dia tu lah. Dia bubuh ayam lah apalah satu periuk kan. Kita tengok dia bubuh. Cara dia masak tu, yang kita dalam rumah 3 orang, macam nak makan 15 orang. Cara dia masak.
Lepas dia masak, dia bubur dalam dulang, dia letak, kita makan. Makan ni untuk 50 orang ni, kau untuk 3 orang ni. Tapi tak, 3 orang tu dah makan. Tak habis, memang tak habis. Ya, 50 orang kalau lepas habis, oi, jadi jin hari tu. Kan? Makan sikit yang banyak tu, kita simpanlah makan malam. Tak, dia ambil, dia buang tu sampah, buang tu. Tak ada. Malam, ambil, beli lain. Haa, ni pengharap, pembaziran. Tak pelik lah yang Allah Ta'ala sebut, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Pembazir tu adik beradik syaitan. Padang pengai Pak Arab pembazir. Kan? Rupanya Arab ni ramai yang adik beradik syaitan. Rupa-rupa kan? Okey. Boleh tak tukang sembelih dan pembantu-pembantunya dapat upah dalam bentuk daging sembelih? Tak boleh. Kalau dapat upah, ambil duit kita bagi pada dia. Kalau kita sembelih korban, ambil sikit daging buat satu kelompok yang ni untuk penyembelih dan pelapah. Tak boleh. Haram dan pahala korban pun tak dapat. Saja begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ba'a jildal udhiyah falau udhiyatalah." Barang siapa yang jual kulit daging korban, maka dia tak dapat pahala korban. Jual. Kalau jual tak boleh, bagi upah lagi lah tak boleh. Hukum dia begitu, insya-Allah. Salah ramai orang Malaysia duk pengen, susah. Yang mana satu keutamaan untuk memajukan ekonomi dan membasmi kemiskinan umat Islam? Zakat atau wakaf? Jawapannya ialah dua-dua. Zakat pun dia, wakaf pun dia. Kita manfaatkan dua sistem dengan baik, insyaAllah boleh atasi kemiskinan dengan baik, insyaAllah. Masalahnya, zakat tidak berfungsi dengan baik, wakaf pun tidak berfungsi dengan baik. Kita fungsikan dua perkara dengan baik, insyaAllah masalah kemiskinan orang Islam boleh diatasi, insyaAllah. Bukan salah satu, dua-dua. Dua-dua tu, insyaAllah. Ni jawab dah ni. Boleh tak korban untuk orang yang sudah meninggal? Tadi jawab dah kan. Memang ada debat khilaf di kalangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan boleh. Kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan boleh sembelih korban untuk orang yang dah meninggal. Tapi kita tak nafikan. Ada ulama kata tak boleh. Antaranya mereka-mereka yang datang daripada Saudi. Ulama Saudi ramai tak suju. Dia kata tak ada nas mengatakan boleh buat. Maka dia tak boleh buat. Haram. Tapi ada ulama macam Al-Imam An-Nawawi, macam Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dia mengatakan boleh kita menghadiahkan amalan ibadat kita kepada orang lain. Gitu. Antaranya ialah ibadat korban, insyaAllah. Habis. Cukup. Wallahualam. Penat. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna ilman nafi'a, ya Allah, ya Tuhan kami, rizkikan pada kami ilmu yang memberi manfaat wa amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum tu, ni anak-anak buat buku Solat dan Keajaibannya, ditulis oleh Al-Rahim Datuk Haji Ishak Barum, bekas Mufti Selangor dulu, dia dah meninggal. Sebelum dia meninggal, dia ditulis sebuah buku tau. Buku tu tidak pernah dicetak kecuali buku ni. Inilah buku dia, kita cetak bersama dengan Ustaz Azrul Hakim. Kita pun kenal Ustaz tu kan. Buku ni, Ana ada bawa kat belakang. Ana nak bagi hadiah pada jemaah, tetapi Ana mengharapkan hadiah pula daripada jemaah, sebuah buku RM10 untuk nak buat masjid Kampung Melayu Sungai Buloh. Dekat belakang tu ada beg warna merah, beg jaiz, layan diri, sebuah RM10. Kalau tak ada duit, ambil dulu, bayar kemudian. Tiba-tiba masa akan datang, terkedekut, tak nak bakal duit. Halal, tak jadi apa masalah pun. InsyaAllah, ambil je. Ambil lah dulu nak bubur. Sambil-sambil derma. Ana bukan nak ni, Ana nak buat derma, insyaAllah. Buku ni banyak sangat. Ada seorang Pak Haji ni bagi Ana buku. Dia kata ambil buku ni, terpulanglah Ustaz nak buat apa. Ana jadikan buku ni sebagai alat untuk nak cari derma, untuk nak buat masjid Kampung Melayu Sungai Buloh, dekat Sungai Buloh. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada kat belakang, lain dirilah insyaAllah. Abu dalam tu kan. Wallahu a'lam. Buku sembahyang. Harga RM10. RM10.